Halo semuanya, kita lanjut lagi Coral Island ya hari ini. Halo, welcome ya. Welcome, Rafira. Terima kasih adminnya. Pagi, Rafira. Rumahmu menjadi lebih besar. Ada dua kamar anak di sini ya. Halo, welcome ya. Welcome Gedung Kuning. Terima kasih adminnya. Ya semua ini. Nanti aja deh. Numpang turu, oke, Budung Kuning. Budung butek kang turu. Ribut kenapa tuh, aduh. Halo, welcome ya. Welcome Black Coffee, terima kasih adminnya. Nah ini muncul Black Coffee-nya. Pagi break coffee nggak apa-apa, kemarin ketiduran ya. Waduh, jangan ribut-ribut lah guys. Waduh, ribut kenapa tuh ini dua orang.
seru nggak game ini? Seru, Kinski, Robby, Rohi. Pol, seru pol. Kurang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Kurang 12 ini lagi barel lagi ya. 12. Berarti aku butuh 24 batang osmium, 24 primer. Kurang banyak. Oh, habis mabar ya. Habis mabar ternyata. Bisa di Nintendo Switch enggak ya? Aku kurang tahu kalau Nintendo Switch ya. Kayaknya di PS5 sama di Xbox kalau Nintendo Switch kayaknya belum ada yang si Rohi. Halo, welcome ya. Welcome Bang Hiro, terima kasih adminnya. Telur emas aku simpan aja kali. Steamnya, oh Bang Hiro steamnya error. Udah balik cuman harus download ulang. Kemarin steamku dihack. Oh kok bisa? Waduh bahaya banget itu. Ada orang yang ngehack akun Steam gitu, aneh banget. Tiba-tiba udah diganti passwordnya waktu. Itu orang iseng atau gimana sih kayak gitu ya? Cuman save-save-nya hilang semua. Wah. Itu berarti diambil gitu ya save-save-nya atau dihapus berarti ya? Dihapus ya. Ada-ada aja itu orang. Bisa ya
Steam pun bisa gitu, pengen main game tapi nggak bisa beli. Iya, bener sih itu. Tapi dia bisa ngehack gitu, ngapain ngehack akun coba? Kenapa nggak download game? Kan biasanya ada download di apa namanya di Google gitu kan biasanya ada yang krek-krekan kan. Bisa di HP nggak bisa puja puja enam surya. Iya sabar Bang Hiro. Ini juga beberapa hari ke depan nggak live dulu lagi JK ini seribu. Waduh ini Bang Hiro. Muka cepat sembuh ini ya. istrinya sakit ya Bang Hiro. Welcome Bang CB, terima kasih adminnya. Waalaikumsalam Bang CB, welcome Bang CB. Masuk gede Bang waktu. Muka cepat sembuh ya istrinya Bang Hiro. Wah, ya sabar ya Bang Hiro ini banyak masalah ini. Mana mau bulan puasa. Peningkatan rumah masih bisa. Oh, udah full ya rumahnya udah maksimal punya. Lagi dicoba ini pamer doang rumahnya udah maksimal enggak, aku cuman ngecek tadi apakah masih bisa upgrade lagi atau enggak, bukan pamer, aku ngecek apakah rumahnya bisa di upgrade lagi apa enggak gitu, bukan pamer ya. Waduh. Kita beli ini ya Leontin, ini kita kasih ke Eva juga ya, karena kalau udah ada yang hatinya 8 nanti dikasih Leontin ya. Iya bener Play Cafe, aku yang mainin kemarin segame, cuman segame. Mau nikah sama siapa? Sama Eva. Sama Eva ya nikahnya. Udah ketemu mermaid, udah bisa jadi mermaid malah ini. Udah bisa jadi mermaid ya. Kok love-nya ada yang cowok bisa dinikahin dan punya anak gitu. Kalau yang cowok aku kurang tahu, tapi bisa dinikahin juga yang cowok ya. Jadi emang dari gamenya kayak gitu. Karena target pasar sih mungkin ya. Jadi kan game ini nggak cuma dijual di Indo, di luar juga dijual. Jadi kayak gitulah rata-rata, emang biar gamenya laku di luar negeri, emang dibuat sistem kayak gitu. Ha.
ini dulu apa namanya? Bukan di sini sih. Jadinya nikahin siapa, Bang? Nikahin Eva, Bang Hiro. Mau nikahin Eva. Ini ya, tapi harus pacaran dulu ya. Udah dapat semua cutscene-nya. Udah sih, udah. Yang hati 8 udah belum ya? Aku yang hati 8, bentar aku cek dulu. Tapi yang 1 sampai 7 udah, yang hati 1 sampai 7. Oh yang 8 belum ya, 8 ada 2 event ternyata. Beach Pier itu di mana? Oh tepat depan Coral Inn ya. Udah ada anaknya nanti bisa besar. Oh belum bisa gede ya, anaknya belum bisa. Berarti kemungkinan bisa gede ya anaknya ya, Bang Hiro ya. Waalaikumsalam Bang Hobi, welcome Bang Hobi. Nah, ini lagunya nggak ada suaranya. Mainin manual. Lo belum nikah, sudah punya anak. Bukan Bang Ubi. Waduh. Itu tadi nanya anaknya bisa gede apa enggak di sini di gamenya ya. Bang aku cek ke pantai ya, karena event Eva di pantai. Nah, di sini kayaknya eventnya. Ini ya, nah Evanya mau pergi ikut. Halo, welcome ya. Welcome Kak Tria, terima kasih adminnya. Datuk. Semoga berhasil. Jangan lupa nyetel TV-nya, ada aku. Game of Pun, Evanya mau ikut Game of Pun. Mungkin ini kayak Master Chef gitu ya, Game of Pun itu. Kayak Master Chef nih, si Eva mau ikut Master Chef. Halo, welcome ya. Welcome Gaber, terima kasih adminnya. Bukan aku Bang Hobi, si Eva tadi, si Eva yang mau ikut MasterChef ini, si Tiara itu mau ikut. Bentar, ada event lagi kapan? Kita cek besok lagi berarti ya. Eva has watch party for the game phone. Oh part 2 hati 8 ada part 2 ya. Terima kasih sudah follow. Terima kasih Namit. Terus ngapain ya aku kalau udah semua gini? Ntar aku masak tomat, sup tomat nih.
Masak pecel mas, kok lapar jadinya. Bang Hobi ini. Halo Kak Sherly. Tomat sup. Tomat pot. Halo, welcome ya. Terima kasih adminnya Kak Sherly. Bisa nikahin mermaid, bisa, cuman di update berikutnya Kingski Rohi. Jadi kalau dilihat dari info ini kan penduduk Marvlog ini kan ya, ada yang ada ininya juga apa namanya, lajang ini. Jadi kemungkinan yang bisa dinikahin itu Denali sama Putri Miranjani ya, cuman sekarang belum bisa karena masih dikunci ini. Nah ini hati-hatinya masih dikunci ini, hati mermaidnya. Jadi belum bisa dinikahin, mungkin di update berikutnya baru bisa ya. Katita mas bisa, wah itu beda lagi tuh Katita. Jadi nikahin Ratu Laut Selatan ya. Katita lagi. Perang satu lagi nih ya, Onigiri. Onigiri butuh beras sih, beras itu artinya di musim gugur. Ini juga apel sama lemon. Ini juga adanya di musim gugur ya, bawang putih sama kaktus. Ini yang aku agak susah sih, soalnya resepnya agak ribet. Tukang ngemil, nah ini ngemil ini Kak Sherly, ini tukang ngemil. Bagi-bagi jajan ini ya Kak Sherly ya, dibagi ke Pak RT. Toko online, kita beli online. Yang ngantar burung merpati ya, ngantar. Jadi nggak perlu pakai ongkos kirim ini, toko online di sini, karena yang ngantar burung merpati yang nganterin. Dikasihkan semua ya. Ya udah aku jualin berarti. Burung merpati bisa bawa-bawa barang juga kah, Mas? Nah, itu. Di sini bisa, di sini. Jadi ada toko online. Nah, yang ngantarin barang-barang itu burung merpati, Bang Obi. Yang ngantar-ngantarin barang ya. Bang Pan parfum dulu, oke Tiara. Ada burung yang lain enggak? Enggak, adanya ini burung puyuh ada, burung merak ada. Ada itu Kingski. Skillet, mana skillet?
skillet itu apa sih? Oh, kuali ya. Kuali sama tepung. Tepung terigu ya, kita masak. Lainin apa buat? Waduh, nggak ada di sini ya. Di sini berarti kagak bisa tanam beda musim ya. Tanam beda musim bisa pengubi tanamnya di dalam rumah kaca, cuman apa namanya bibitnya yang nggak ada. Kalau kita punya bibitnya bisa nanam di rumah kaca, cuman bibitnya yang nggak ada. Jadi bibitnya itu tokonya cuman menjual bibit di musim itu. Nah ini toko Sam ya, jadi dia cuman jual, ini kan musim panas, dia cuman jual bibitnya bibit musim panas. Kalau aku punya bibit musim spring atau musim fall, bisa aku tanam di rumah kaca di sini. Kalau bisa, kalau misal bibitnya beli taruh di kotak bisa, kalau itu bisa banget. Cuman aku nggak beli bibit kemarin ya, nggak beli bibit. Kita masak-masak ya hari ini. Saus kiraca. Terus aku tengok tadi di sayuran ada kayak bintang kuning sama ungu, itu maksudnya apa? Yaitu levelnya di sini sayuran itu ada levelnya juga Bang Ubi, makin tinggi makin mahal harganya. Jadi bukan cuman alat-alatnya aja, kan ini ada alatnya, ada emas, ada osmium. Nah sayuran juga ada sayuran osmium, ada sayuran emas gitu. Jadi semua di sini ada level-levelnya, makin tinggi makin mahal harga sayurannya. Di tengah-tengah tanaman ada kayak lampu itu namanya sprinkle. Jadi aku nggak perlu menyiram. Nah, sprinkle itu menyiram otomatis nanti. Tiap pagi dia menyiram tanaman dia. Jadi di sini udah modern, nggak perlu menyiram kita. Yang penting yang ada di dalam area sprinkle nanti otomatis tersiram tanamannya. Nah, ini ya. Areanya ini sprinkle level 2. Kalau ini sprinkle level 3, areanya segini. Nah ini orang-orang sawah. Jadi yang ada di dalam area ini nanti aman tanamannya. Tapi kalau kita nanam di luar area orang-orang sawah, nanti tanaman kita dimakan burung nanti. Jadi ada burung nanti makanin tanaman kita tiap hari kalau nggak pakai orang-orang sawah. Tortilla. Sayuran apapun. Bunga kol termasuk sayuran kan, lobak lah ya.
petila, lobak, sama saus piraja. Kita masak. Jadi ya taco vegan. Naga buat apa itu? Pet ya, cuman peliharaan itu, peliharaan. Hasil masak bisa dijual, bisa hasil masak bisa dijual. Cuman aku nggak tahu harganya apakah mahal apa enggak. Coba aku jual ini satu. Peliharaannya bisa milih, iya benar, peliharaannya bisa milih kita. Cuman naga ini termasuk mythical pet ya. Jadi kita nggak bisa punya naga di awal-awal. Aku dapat naga ini dikasih sama Bang Hero tadi, Hero Gaming tadi itu. Nah, dikasih Bang Hero, jadi punya naga. Mana naganya? Di luar dia jalan-jalan berarti. Besok berangin. Oh, udah ini nggak bisa lagi, aku baru bisa lagi nanti musim gugur ya. TV-nya kagak bisa diganti mas, modelnya nggak bisa Bang Hobi. Mau diganti yang layar lebar ya, biar nggak TV tabung lagi. Oh ini naganya. Tepung terigu aku jual aja lah ya. Pagi Kak Ra, Bang Ra. Welcome Bang Ra, terima kasih sudah mampir. Umpan. Aku udah punya sih umpan. Aku nambang aja deh berarti. Mumpung belum tidur Bang, wih numpang tidur Bang. Emang bangun jam berapa ini Bang Ra, atau belum tidur sama sekali ini? Belum tidur sama sekali, waduh.
kasur, ya, serum, lemon. Jadi ya menyempatkan diri ya, terima kasih udah mampir Bang Ra. Aku nambang-nambang dulu ini. Bang Hobi, welcome back. Mana ini lubangnya enggak ada. Masa harus aku hancurin semua ya? Bisanya di ujung sini. Masuk. Aku butuh banyak logam osmium ya buat upgrade peralatan sama buat ini apa namanya kerajinan ini. Kita butuh banyak batang osmium. Bisa capek juga ini bisa. Jadi yang di atas pojok kanan kiri itu pojok atas kiri itu ada yang namanya stamina ya, ada dua bar. Nah yang atas itu stamina, yang bawah itu darah. Jadi kalau kita lawan monster di sini nanti berkurang itu darahnya nanti. Cuman ini aku udah naikin skill ini apa kombatnya magic tempur ya 30% HP pulih. Jadi kalau aku nyerang monster lebih banyak life skillnya daripada kena damage-nya, makanya darah aku nggak pernah ngurang.
Nah, yang atas itu ada namanya stamina. Jadi kalau staminanya habis nanti capek. Kalau staminanya sampai minus di atas 10 nanti pingsan dia. Kalau sampai minus di atas 10. Cuman di sini ada yang namanya pemandian air panas juga kayak Arwesmon. Jadi kalau kita capek bisa mandi di pemandian air panas nanti pulih lagi staminanya. Terus ada makanan-makanan juga. Kayak tadi kan masak-masak. Nah, masak-masak itu memulihkan stamina juga salah satunya. Nah, ini sayuran juga timun ini kan plus 66 stamina. Tapi mending mandi sih ya, yang gratis. Gratis mandi air panasnya gratis, cuman ya waktunya aja jadi berkurang nanti. Ketemu Eva dong bang, nanti ya. Evanya kan dia lagi keluar, dia lagi ikut itu tadi. Kasihan Terenggiling. Mirip Harvest Moon, iya benar mirip Harvest Moon ini. Ina Nabila. Cuman di sini di dalam guanya ada monsternya ya. Di dalam guanya ada monsternya. Mana ini lubangnya? Ada lubang. Nanti dapat event Eva-nya tanggal ini. Di apa namanya tanggal 16 ya, kita cari event Eva lagi di dalam penginapan. Lubangnya di sini ternyata. Berikutnya satu-satu, kita naik dulu deh, karena ini kan turun ke lantai 10. Kalau lantai 10 aku bisa langsung ke lewat ini lift. Jadi nggak perlu nyari lubang ke lantai 10. Ini lantai 11 lagi susah nyari lubang ke sini. Thank you.
Lemnya mengeluarkan anak. Untuk hijau. Aduh. Main pakai apa ini? Pakai laptop aku mainnya. Pakai stick ya. Stick untuk laptop yang enak apa? Aku kurang tahu kalau itu. Kalau stick sebenarnya sama aja, yang penting bisa nyambung ke laptop nggak sih? Susah banget nyari lubang. Kalau ditanya yang enak kayak gimana, aku nggak tahu karena aku nggak pernah nyoba-nyoba stick juga ya. Yang penting beli, pakai, ya udah rusak ya udah beli lagi. Nggak pernah ganti-ganti stick. Kayaknya kalau dimainin ya pasti cepat rusak, semua stick juga sama itu. Kalau dimainin tiap hari pasti cepat rusak stick. Cuman ya ada yang awet, itu aku pakai stick Logitech.
L310 kalau nggak salah. Itu lumayan awet, cuman harganya 300-an juga sih. Kalau nyari harga 100-an di sama itu kan, kalau dimainin tiap hari sebulan rusak. Kita pulang udah jam 00 ini. Laptop lu apa? MSD. Multistar internasional. Kita pulang. Banyak dapat ini ya, batu sama simpul-simpul. naik level ya, naik level tempurnya, naik level. Nah ini hari ini baru nyari event Eva lagi ya, kita cek malam-malam. Udah main ini berapa lama bang? Sekitar 40 harian lah ya, 35 hari. Total berapa itu? 100-an jam, kalau dilihat dari Steam itu 100 jam. Sudah 100 jam. Karena kan aku mainnya sehari sekitar 2-3 jam sehari mainnya. Dengan cinta Eva, mereka akan menayangkan episode baru besok. Kami akan mengadakan nobar di penginapan Koral, datang dan nonton bareng. Oke, berarti besok ya diterima musim panas 16. Kita Koral in nobar Eva di Koral in ya. Antar tanggal 6 kita coba cek nanti lah, aku cek nanti malam sama besok malam. Kalau nanti malam nggak ada berarti besok itu. Di Coral Island-nya udah berapa lama? Ini 1 tahun. Tahun kedua, musim panas. Musim panas tahun kedua ya, Coral Island-nya. Baru pertama sih ini, aku baru pertama main. Udah panen semua sih ya. Ini aku nggak bisa. Halo, welcome ya. Welcome Kak Sel, terima kasih adminnya. Jangan nanam lagi sih ya. Tanggal udah tanggal 16. Kalau aku nanam lagi nanti takutnya nggak bisa panen. Karena di sini waktunya cuma 28 hari. Kalau aku nanam tanggal 16 nanti takutnya ada yang panennya butuh waktu lama.
Nah, aku taruh semua deh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Kak Novita Sari. Selamat pagi Kak Novita. Nanti aja aku ganti nama TikTokku dengan IG Novita Sano. Cosplay aja nggak apa-apa, nggak apa-apa Kak Novita. Sano itu di anime apa? Sano itu Kak Novita. Ulatnya udah ini ya, kita ternak ulat sama ternak hiu. Aku nggak tahu serangga apa yang harganya mahal, jadi aku ternak ulat aja ini di sini. Pepohonan itu milik pribadi ya, milik pribadi. Kalau di sini ini pohonnya pohon liar sebenarnya, jadi aku tebang aja nggak apa-apa. Cuman aku batasin sampai sini aja ini, karena terlalu luas juga nanti kalau aku tanamin semua. Bisa aku pasang juga biar dapat sirup damar sama getah ini. Nah kalau yang ini pohon buah, ini pohon buah ya. Nanti aku mau tambah sampai ke sini, cuman nunggu ganti musim dulu deh. Baru aku terusin ke sini nanti pohonnya. Dari Tokyo Revengers ya. Kalau aku nggak nonton sih itu Tokyo Revengers, aku nggak nonton. Peliharaan bisa masuk kandang sendiri, bisa. Jadi kalau kita bunyikan lonceng, nanti mereka keluar. Kalau aku bunyikan lagi, nanti masuk. Cuman kalau aku nggak bunyikan, mereka otomatis masuk jam 15, jam 3 sore, berarti mereka otomatis masuk kandang sendiri nanti. Bang, nonton aja. Iya, Kak Novita. Ini susunya emas ya, kualitasnya aku simpen aja deh. Roda keju kambing. Jadi nanti festival aku bawa bulu, susu, telur, benang lama, travel, udah sih ya. Cara dapat sayur dan susu kualitas emas gimana? Kalau sayur nggak ada yang kualitas emas, tapi kalau susu itu harus menang festival. Jadi di musim kemarin, di live kemarin ada sih harusnya. Bentar. Tanggal berapa ya? Tanggal 14 kalau nggak salah. Tanggal 12 ya, tanggal 12 kemarin itu ada festival hewan. Nah, di festival hewan itu ada festival ayam sama festival ada lomba ayam sama lomba sapi di festival hewan. Jadi dalam satu festival itu ada 3 lomba.
lomba ayam, lomba sapi, sama satu lagi itu lomba balapan pet. Nah, aku menang yang ayam sama sapi, makanya dapat susu emas. Bang, puasa kah? Enggak sih, enggak puasa aku. Enggak apa-apa ya, sunah sih ya. Rasanya sunnah. Jus tomat. Buat apa gentong-gentong itu di bawah dan ditaruh? Jadi ini buat memproses gimana ya bahasanya. Jadi aku masukin tomat ke dalam ini tong, nanti jadi jus tomat. Nah, jus tomat dimasukin ke dalam mesin ini, mesin tong fermentasi, nanti jadi wine tomat. Nanti ini kan nanti jus strawberry aku masukin jadi minuman strawberry. Cuman ini ada peti otomatis, jadi nanti peti ini yang otomatis masukin ke masing-masing alat ini. Aku cuman naruh barang-barang aja kayak tomat, biji kopi, nanti secara otomatis diproses di dalam sini nanti. Jadi di sini udah otomatis semua, ini mesin-mesinnya otomatis. Cuman ya kita harus meriset dulu awalnya, kita riset dulu di laboratorium. Kalau udah riset baru kita buat satu persatu. Nah, ini kerajinan ini kita buat satu-satu di otomatis, barang fermentasi dibuat satu-satu baru bisa nanti. Cuman buat awalnya itu agak lama karena mahal itu ya. Iya, pakai riset juga ini di laboratorium. Masih jam 10 ya. Ntar aku mecah-mecahin ini dulu deh. Jadi ini gamenya kompleks banget di sini. Terlalu kompleks. Tahu, jadi kita nanam kedelai. Nanti kan jadi tanaman, panennya panen kedelai. Nah, kedelai itu kita masukin ke mesin press. Dia jadi tahu. Kalau kita masukin ke mesin yang lain, nanti dia jadi tempe gitu. Jadi kedelai pun bisa diproses jadi dua. Ada yang bisa bantu perkebunan kayak kurcaci? Kalau itu nggak ada ya, cuman kan kebunnya udah otomatis semua kan ya, kita pun nggak perlu menyiram, udah otomatis semua, jadi nggak terlalu perlu sebenarnya kurcaci itu.
jalan aja bisa teleport, iya jalan aja bisa teleport. Cuman awal-awal main ini teleportnya belum kebuka awal main. Jadi teleport ini kebuka seiring kita memenuhi persembahan. Kalau belum full persembahannya nanti nggak bisa teleport. Nah di sini ada kuil danau. Anjingnya bisa berdiri kayak manusia aja. Waduh. Bentar. Ini kenapa nggak bisa nyari sih? Bang, welcome ke Anaya. Kenapa Anaya? Iya, jadi kuil danau ini ya, kita harus melakukan persembahan buat menghidupkan lagi dewinya. Jadi kekuatan dewi ini melemah, makanya kita butuh persembahan biar kekuatan dewinya pulih. Ini awal-awal ini nggak ada tanaman-tanaman di sini, tapi semakin banyak aku melakukan persembahan nanti dia tanamannya tumbuh. Nah iya, udah selesai, udah banyak yang selesai. Nah ini yang susah, ini sih masakan ini yang agak susah. Kemungkinan aku baru bisa buat di musim spring, musim semi. Es cendol ini ya, karena es cendol ini butuh bahan-bahannya itu sirup. Sirup itu bahan dasarnya tebu. Tebu itu ditanamnya di musim spring. Nah tebu pun kita bisa, olahannya bisa banyak. Bisa dijadiin sirup, bisa dijadiin gula. Satu lagi bisa dijadiin apa ya sirup itu? Tebu itu jadiin apa ya? Lupa. Nah makin banyak kita persembahan di situ, manggil aja biar rame. Makasih ke Anaya. Nah makin banyak persembahan nanti lokasi teleportnya makin banyak nanti. Pengen main, nah mainlah. Katanya di update berikutnya bisa main multiplayer, cuman aku belum tahu ya itu bener apa enggak. Infonya sih gitu ya. Cuman harganya pasti naik sih ya kalau bisa kayak gitu. Dan game-nya lebih berat lagi dari sekarang. Pasti jadi lebih berat lagi kalau bisa multiplayer itu. Part 2. Coba kita pergi ke Coral Inn ya. Apakah ada mabar nobar nonton bareng? Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Novita Sari. Kenapa? Oh, mau main game pas ref. Oke, Kak Novita Sari, waduh. Terima kasih udah mampir. Gak ada ya, berarti besok sih adanya. Udah cantik kebunnya, wih, terima kasih KSR. Jadi eventnya besok ya, berarti tanggal 17. Habis
part 2 kita nyari ini ya. 10 hati ya. Event 10 hati Eva. Tapi Evanya tetap kerja sih ya. Walaupun dia eventnya dia event ikut ini, ikut game of pun, tapi dia tetap kerja di sini. Mencari satu tomat kita punya. Oh, lamar ya. Bentar, kita kayaknya kita harus nyelesain event dulu. Jadi setelah event Eva itu nanti kita lamar. Pasti pada tidur. Welcome Kak Tria. Kita kasih timun aja dulu deh. Ini Pak Konor, Pak Wali Kota nyari diskon terus ya. Pasti pada belum adus. Emang Kak Tria udah. Nah ini hewan peliharaannya kita adopsi dari sini. Udah wih, udah ya. Hewan peliharaannya kita ngadopsi ya, bukan ada event lagi. Bukan di, enggak dikasih, kita harus mengadopsi. Rubah lucu. Cuman aku nanti sih ya, katanya Bang Tri ngasih naga gimana? Aku nggak tahu sih ya, aku dikasih sama Bang Hero naganya. Dikasih sama Bang Hero. Jadi aku kasih save-savanku ke Bang Hero, nanti diklaimin naga sama Bang Hero, udah gitu sih. Terus dibalikin lagi save-savannya, udah ada naga di situ. Itu Kak Tria itu di atas ya. Bang Tri. Ada event lagi bentar. Kayaknya di sini bisa sampai 2 pet, cuman yang satu lagi itu kita harus menyelesaikan semua event di sesajennya, di apa namanya, di persembahan tadi di Kuil Dewi. Nah kalau udah semua nanti kita dapat pet lagi kayaknya gitu sih ya, kayaknya sih kalau aku baca-baca. Kita skip lah. Kenapa Wengga itu tadi dipanggil sama Kinski Rohi, Kak Tangkri katanya. Jadi sebelum mengadopsi, pertama beli dulu tempat tidur atau rumah hewan peliharaan. Nah kalau udah beli, baru adopsi peliharaan. Nah, aku adopsi yang ini sih ya, yang aku adopsi ini. Bisa ada iguana, ada ini rubah, ada anjing, ada kelinci, ada kucing. Bebas sih mau milih yang mana ya. Bebas. Apa bang, bang apa bang, kenapa Kak Tria? Thank you.
Ntar aku cek dulu ikan-ikannya apakah masih ada yang belum aku dapat ikan-ikan. Karena ini kan cuacanya berangin ya. Kalau cuaca berangin itu biasanya ada ikannya beda. Ada ikan yang cuma muncul di cuaca hujan, ada yang cuma di cuaca panas, ada yang cuaca berangin, ada yang cuma badai. Itu jadi agak susah nyari ikannya kalau ikan langka itu. Sampai jam berapa live-nya? Sampai jam 8 ya hari ini. Ini jam berapa ini? Masih jam 6 ya. Pas badai bisa keluar rumah di sini. Iya, jam 6, masih jam 6. Ini serangganya. Ini komputer pun ini harus reset ya, reset di laboratorium. Harus reset dulu komputernya. Oh, ini ada yang belum aku dapat ini di sini ya. Bentar aku di sini ya. Jam 7 ya di tempatnya Kak Tria, jam 7 ya di Kalimantan itu beda Kak Tria. Komputernya di luar rumah dong. Buku-buku ini udah punya. Mana jadi di sekitar sini kalau di kupu-kupunya. Ya udah hilang kah? Udah hilang kupu-kupunya. Aku pengen main itu tapi laptop Majapahit, waduh. Sementara nonton dulu berarti ya, sabar. Oh, udah nggak ada ya kupu-kupunya. Welcome, oh ini. Welcome Kak Finati, terima kasih adminnya. Suara aku udah serak dong. Ya, kabur dia. Susah banget, padahal masih jauh. Padahal masih jauh ya. Harus pakai perangkap berarti ya. Harus pakai mati ya. Halo Kak Finaki, welcome Kak Fin. Udah pada tidur kayaknya nih di sini Kak Fin. Thank you.
Ingat Luna ini 200. Tidur juga ah. Nah, silakan tidur Kak Tri ya. Coral Island bisa nikah? Bisa. Ini aku lagi nyari event nikah ya. Jadi ini aku udah punya Leontin. Nah, Leontin ini fungsinya buat ngelamar orang ya. Jadi aku mau ngelamar si Eva ini. Lagi ya ini ya. Nah, ini batang perunggu. Asik banget, mirip banget sama Harvest Moon. Iya, bener. Mirip sama Harvest Moon, dan di sini kita nggak perlu menyiram-nyiram ya. Karena udah ada namanya sprinkle ini, kita disiram otomatis dia. Nah, aku lihat ini dulu, komputer dulu. Enggak ada ya dia. Oh, di sini ada kupu-kupu Lumorfo ya namanya. Cuman inilah enggak ada. Dengat Polyphemus, laba-laba serigala, cuman malam dia. Halo Bang Arnold yang baik hati dan ramah.
Welcome Bang Arnold. Ini ya laba-laba serigala sama ngengat Polyphemus. Jadi aku tunggu malam deh ya. Bentar lagi sih ini, 30 menit lagi. 17.30 kan itu di gamenya. Akhirnya udah bisa komen. Oh iya kah? Sesajennya udah kelar semua belum Kak Mantuy? Kurang ini 3 lagi kalau nggak salah, kurang 3 lagi. Tiga atau empat gitu, lupa sih aku. Ini ikan langka ya, ikan langka bass laut. Ini adanya di musim fall nanti. Jadi aku nunggu musim berikutnya. Tanaman juga sama, apel, lemon ini adanya di musim fall. Jadi aku nunggu musim fall. Ini juga sama, ini bawang putih sama kaktus. Jadi berapa itu? 1, 2, 3. Masakan juga sama, ini onigiri butuh beras ya. Beras itu adanya di musim fall juga. Empat lima, kurang lima sih. Masakan langka ini juga. Dua ini aku baru bisa masak di musim fall. Karena butuh lemon, serabi, sama es cendol. Kalau es cendol ini aku butuh di tahun berikutnya. Butuh sirup soalnya. Jadi agak susah ini. Harus di tahun ketiga berarti aku baru bisa selesai sesajennya ini. Game apa namanya? Coral Island, kaset. Coral Island ya, Coral Island. Nah itu. Jadi bantu sama Kak Mimaki. Gak jalan-jalan. Hari Minggu jalan-jalan biasanya olahraga ini. Kalau yang museum aku agak susah. Masih kurang banyak museum ini. Koleksi binatang lagi ini harus aku menyelam terus ini. Coral Island. Jadi ini gamenya ini PC ya, game PC. Bisa dimaininnya di PC, Xbox sama di PS5. Udah jam 18, kita cek lagi nih. Serangganya dicek lagi. Ah, ini ada satu di sini. Sama di sini juga ada. Ngat Polyphemus ya berarti ya, di kota sama di pantai ini. Jadi aku nyari ini, ah ini ada lagi di sini. Di sini. Sama di sini ya. Dapat langsung double catch dong, langsung dapat dua ya, langsung dapat dua. Ketiga, oke nggak ada Kak Finati, oke. Adanya jangkrik ya, jangkrik, pegicot ada, tokek nggak ada, tokek. Dinasikan lah ya. Ya udah dapat semua ini, ngapain lagi nih?
Nah ini pun dia adanya cuma di cuaca yang apa namanya berangin ya, si ngengatnya ini. Ya udah semua ya. Ya semua sih. Yang nyuruh live. Disuruh live sama Kak Vin malah ditinggal leader ya malah. Waduh. Kenapa, Bang Arnold? Ini aku mau buat lagi kali ya, buat apa namanya, kandang serangga, rumah serangga sama kolam ikan. Tidur ya, tidur. Skip. Nanti tidur. Kita nyari eventnya Eva lagi hari ini. Mal banget ya bulunya ini.
Bentar, aku ada misi lagi, lupa ini. Kasih DC apa? Limbing. Ya, ini udah panen semua di sini. Oh ya, kayaknya aku mau menyelam nanti. Nyari garam. Apa aku punya garam? Oh, ini punya ternyata. Tes, kenapa, Bang Arnold? Nah, bagus, komenku nggak muncul lagi. Kenapa? Komennya hilang lagi. Ya gitu, Bang Arnold, kebun tetangga lebih bagus. Kalau dari atas kayak gini ya. Oh iya, rumput tetangga lebih hijau gitu ya. Salah lagi ya. Serak-serak, kita taruh sini garam gourmet karena ini buat masak satu masakan lagi, apa ya, yang ada masakan yang butuh garam gourmet soalnya. Bang Arnold nggak main lagi, Bang Arnold.
Ini gerbangnya cuma separuh lagi. Lari bang, lari dari kenyataan. Bang Arnold mau olahraga ini bang Arnold. Ada event nggak ya? Selamat datang tepat waktu. Kamu belum nonton episode-nya kan? Nggak, aku mau nontonnya sama kamu, jangan spoiler dong. Kita nobar ya, nobar Eva ikut lomba game of pun namanya. Halo pemirsa semua, selamat datang di Game of Pun, pertarungan untuk mendapatkan gelar Raja Kuliner. Game of Pun ini mirip Master Chef ya. Di judes yang berarti emas, Chef Gordy Ramses. Ini Chef Arnold nggak jadi juri di sini ya, Chef Arnold ya. TV itu ya, di TV dia. Ayo kita cek chef pertama, Chef Eva. Aku bang mau jadi juri, gua berakabrik pesertanya. Waduh. Kue lapis nenek saya. Tepung beras, tepung tapioka, santan, gula, dan perasa tergantung pilihan. Dan kelapa segar langsung dari Kolar Island. Chef Gordy, Chef Gordy. Ini ya kue lapis buatan Eva ya. Kue lapis rasa pandan. Waduh Bang Arnold. Hasil dari warisan itu dan eksperimentasi yang makan waktu perjanjian. Saya pernah makan kue lapis waktu ke Indonesia, chefnya pernah ke Indonesia ini ya. Tetapi ini jauh lebih enak dari yang aku makan dulu. Pandan dan vanilanya seimbang dan kuenya sendiri punya kenyalan yang pas. Bagus sekali Chef Eva. Terima kasih Chef. Ini apa ya namanya? Gummy beer ke dalam adonan daging cincang. Gummy bear itu permen gak sih ya? Permen yang bentuknya beruang-beruang gitu. Dimasak bareng daging gimana juga.
aja bagus. Lari di tempat aja. Eva, selamat, Anda berhasil memenangkan tantangan hari ini. Eva menang ya. Anda berhak mendapatkan suplai kelapa seumur hidup dan hak untuk pamer ke orang-orang bahwa Anda pernah duduk di tahta panji besi. Tahta panji besi dong. Hadiahnya suplai kelapa seumur hidup. Bang, kok nggak ada ya karakter cewek nama Finaki di situ? Bang Arnold lah, itu buat karakter sendiri, karakter cewek nanti namanya Finaki. Semuanya aku ada satu kloter kue lapis untuk kalian sih. Selesai ya. Ini tinggal ngelamar aja nggak sih Eva-nya? Cuman aku harus beli baju dulu sih, harus beli baju pernikahan dulu ya sebelum nikah. Bawah pagi Kak Dina, Dina Aulia. Ini salon Bang Pan, aslinya orang Solo enggak Bang Arnold, orang Kendal Semarang. Kenapa Bang Arnold sedang tutup, buka jam 10, kita tunggu jam 10. Siapa yang ngomong, waduh. Tengkorak Brontosaurus. Masih kurang banyak ini ya. Pusat apa museumnya? Kayaknya aku nggak selesaiin museum sih. Nggak tahu deh ya selesai apa enggak ini museum. Tengkorak. Simpen aja dulu deh tengkoraknya. Thank you.
Ya lama nggak main-main lah Bang Arnold. Halo, welcome ya. Terima kasih minyak Bang Arnold. Di sini pakainya leontin ya ini ya. Jadi nggak ada apa namanya? Nggak ada kayak lupa apa cincin lupa lagi pakainya kalung. Nah main supermarket kayak Bang Ubi ya, jadi kasir. Absen. Oh Bang Arnold udah main berarti supermarketnya. Semalam udah main ya. Aku cek ini deh, aku mau bangun kolam ikan lagi. Kepingan batu rumput laut harta tinggal emas. Sebenarnya gampang sih buatnya. Oh Bang Arnold duluan ya. Malah Bang Arnold duluan baru Bang Lupi. Waduh. Iya. Live-nya. Aku aja nggak pernah nonton live-nya Bang Arnold karena nggak tahu live-nya itu jam berapa. Tuxedo kita mau nikah pakainya ini ya, beli tuxedo klasik atau abadi ini ya, yang hitam apa yang putih mending ya. putih aja ya. Udah beli yang putih. Eh bentar, toppingnya perlu topping gak ya? Gue turutin lo semua maumu. Nah. Bisa pakai jilbab dong. Udah nggak perlu. Mau nikahan belum tahu sih Kak Finaki ya. Kita lamar Eva sekarang kali ya, coba ngelamar Eva deh. Tutup sih toserbanya. Evanya di mana Eva?
Reva di sini. Coba dilamar pas di pantai. Malah dapat eventnya Nina ya. Ya. Bang Eva nama istriku lo, huruf E-nya diganti apa, Bang? Iya kah? Wih, makasih. Wih, Eva makasih, namanya, sama istrinya Bang Anot, Eva namanya. Makasih Asaji. Ufa. Ufo nanti. Ufa. Iva berarti Iva ya, nama istrinya Bang Anot ya. Waduh, apa ganti alis aja berarti ini, jangan Eva berarti. Udah terlanjur lah ya, udah dia sendiri yang 8 ini. Awak-awak sampai diganti. Dia disengat ubur-ubur ya si Nina ini. Sebetul suka yang seharusnya membantu. Nina lagi yang bener, waduh. Mengapa ini? Ntar aku cek kalender dulu deh. Festivalnya masih lama ya. Ya udah, coba kalau aku lamar sekarang diterima nggak ya? Kita kasih Leontin ke Eva. Di sini sih Evanya. Lamar wali kota. Jago ya, walaupun nggak ada musuhnya di sini, cuma latihan dia. Di smash gitu. Nggak bisa ikut main ya. Kakekku bercerita kalau temannya pernah lihat cahaya hijau yang terang jauh di dalam hutan. Dia yakin banget kalau itu pesawat luar angkasanya alien. Dan tahu apa benda itu sebenarnya, ada alien ya? Oke, benjur renang ya alisnya. Ada pasir di pipimu. Coba kita lamar. Tunjukkan niat romantis untuk Eva. Ya, aku ingin mengenalmu lebih baik. Terima kasih atas liontinnya. Mau dia Evanya. Asik, lamar.
coba cek lagi, udah kebuka ya. Jadi dilamar itu udah kebuka sampai 10, karena awalnya itu kan cuma sampai 8 maksimal. Nah, habis kita kasih leontin, baru hatinya bisa kebuka sampai 10. Habis kita kasih leontin, kita kasih timun. Cuman di sini nggak bisa dikasih hadiah tiap hari. Seminggu maksimal kita cuma bisa ngasih 2 hadiah. Jadi nggak bisa ngasih hadiah tiap hari. Nah, suka lari, sukanya senam, bukan menaiki senam. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Rafira, baru bangun ini pasti. Wih, makasih ya, makasih. Makasih Kak Eki Setiawan. Ini gisir itu. Kalau jalan nggak apa-apa sejam, apalagi di mall 2 jam, sampai siang pun nggak apa-apa itu ya. Tiba-tiba udah siang aja jalan-jalan di mall itu. Ini belum aku ambil ternyata. Udah punya susu emas aku Bang Arnold, susu emas nih. Yang menang ini ya Arnold, ini yang menang. Yang menang festivalnya. Ya, aku suruh masuk lah. Nggak panas keliling matahari. Nah, udah kebal banget rasanya. Dipin suatu. Berarti ini aku tinggal nunggu hati 10 ya Ivanya. Bang Pan seumuran gak sih sama aku? Enggak, aku lebih muda sih Bang Arnold. Bang Arnold kan 28. Apa 29?
aku taruh toppingnya dulu deh ya. Ini lagi kenapa pakai sendal? Gak kelihatan sendalnya, padahal aku pakai sendal. Persiapan nikah ya. Kayaknya penganut 95 kayaknya. Malah senyum-senyum, ditanyain. Kirain 59. Aduh. Yang nggak main HMBTN, HMBTN-nya nanti bulan puasa ya. Java Rivian. Pagar lindung nilai. Semangat bang cari nafkah buat ngehalin dia. Iya Bang Arnold. Aduh. Aduh. Yang berapa lagi nih? 1, 2, 3. Ya. Semangat. Ada yang kangen nih, lama tak jumpa. Lari apa jalan di tempat itu Bang Arnold, atau malah jalan? Kalian kuat ya LTR, tapi keren loh. Aku simpen deh.
kimchi, minimal strawberry, unstable internet connection lagi. Semua lah, daripada aku sama sekali nggak jual apa-apa ini. Model pemandangan kebun. Ntar aku kalau mindah pohon berapa ya? Meja arsitek. Nggak bisa aku taruh sini ya. Tetap 50 sih ya. Itu pohonnya bisa berbuah semua. Yang bisa berbuah ini yang sebelah sini yang bisa, ini cuma 3 ini. 1, 2, 3 ini yang bisa. Nah, yang sebelah sini nggak bisa, ini nggak bisa berbuah semua. Cuman aku bisa taruh ini yang namanya mengetuk, ini menghasilkan getah pohon seiring waktu. Jadi aku taruh alat mengetuk ini, nanti dapat getah. Getahnya itu damar, terus apa lagi ya, sirup maple, satu lagi apa sih getah. Jadi menghasilkan sirup maple, getah kental, damar, sama ada dua lagi, cuman aku nggak tahu yang dua itu menghasilkan apa. Karena itu pohon baru, itu dua itu pohon yang adanya cuman di area hutan dalam ya, yang menghasilkan kayu keras. Tambang api aku udah kebuka bang, jadi udah lumayan banyak. Nah iya kan, kalau tambang api udah kebuka bisa ngumpulin biji osmium. Itu cepet, itu tiap hari bisa dapat minimal 10.000 lah ya kalau nambang di situ.
ngapain lagi nih aku bingung. Bingung ya, gak ada yang dikerjain. Cari serangga lagi ya. Game apa namanya? Coral Island. Pak Reza, Coral Island ya, Coral Island. Mancing aja ya, sih mancing ya. Mancing yang ikannya mahal-mahal di mana sih? Bener sih, mancing aja ya, naikin skill memancingnya. Mancing di laut aja berarti ya. Dapatnya Ruby Red Dragon belum mulai di Rockstar Saratian. Gak usah pakai umpan lah, buang-buang umpan. Mancing di pantai. Tapi terbang lagi. Aku mau buat perangkap ini ya. Yuri. Kita pergi ke laut mancing pakainya tuxedo. Nikahnya masih lama kayaknya ini, karena hatinya masih 8, hatinya Eva, walaupun udah dilamar sih. Udah dilamar, tapi nunggu hati 10 dulu kayaknya. Atau langsung bisa nikah ya? Tartin ini termasuk ikan kecil atau enggak sih? Oh iya, Sartin termasuk ikan kecil ya. Meter belut panjangnya 2 meter belut apa juga. Dapat lagi belut. Nah ini 1,5 meter. Makasih ya, makasih Kak Sherly. Halo, nah disampaikan makasih ya, makasih. Terima kasih Kak Sherly. Ntar aku cek dulu ya, nikah itu gimana nikahnya.
gurita. Aku nggak puasa sih Kak Sherly hari ini. Nggak puasa. Kak Sherly puasa, Kak Sherly. Di rumah Pak RT pasti. Nikahnya nunggu hati 10 berarti ya, nunggu hati 10. Jadi ngasih liontin itu cuman ngebuka biar hatinya sampai full 10. Nah, habis kebuka hatinya baru kita bisa naikin lagi sampai 10. Nanti kalau udah 10 kita beli lagi cincin kali ya, beli cincin lagi buat melamar. Jadi kayaknya masih lama, tapi minggu depan bisa ini kita nikah, event nikah minggu depan. Iya sih, Bang Obi puasa ya. Kasihan disuruh joget-joget terus. Waduh, benar juga ya. Ganda, udah kita pulang deh. Assalamualaikum, waalaikumsalam Kak Novita Sari, welcome ke Kak Novita. Kita jual-jual semua. Thank you.
Kok musiknya kok pelan? Ini musik menyelam ini. Mancing level 9. Eva sekarang udah pacaran ya sama Eva ya. Pacaran sama Eva. Tim Cimen Timun 600. Minuman Prem 1500. Minuman Strawberry 2200. Oke Kak Novita, game puzzle ya. Pasref apa pasref? Kita belum nikah tapi udah ada kamar anak di sini. Hujan. Udah nggak ada ikan hiu lagi ya. Ikan hiunya cuma muncul di tanggal 1 sampai 14 dia. Nah itu diaranya lagi nonton juga itu dia. Siap-siap mau nikah, iya bener siap-siap mau nikah. Walaupun masih lama sih ya, harus naikin hatinya ke 9 dulu, ke 10 dulu. Ada turbion ternyata di sungai. Ini pakaiannya udah pakai ini. Cuman hati Eva-nya masih 8 ya. Ikutin Bang Arnold aja. Yang suka ngelaporin gitu ya Bang Arnold ya. Hujan gak usah dikeluarin hewannya. Kita masukin apa ini? Thank you.
Nangka, nangka emang gini ya bentuknya. Nangka rambutan peran pisang. Ini lama banget ya ini prosesnya. Pengfermentasi ini. Selesai fermentasi ini. Ini kalau aku jual langsung kaya, ini kalau aku jual semua. Cuman mau nanti diubah dulu ke fermentasi. Jadi produk fermentasi dulu. Ini di telur puyuh ya. Ajak ngomong si Eva ya. Oh, aku udah bisa panen kelapanya ini. Mau keliling-keliling dulu nyari kelapa. Gak bisa lagi ya, udah maksimal sampai sini.
Oh, di sini ada dia. Manisan biji pohon. Kalau udah enggak punya sih aku. Ngat yuca giliran udah dapet, gampang ya dapetnya. Welcome, Iki Legnow. Antonio, dia seniman ya. Itu jasnya beli ya, beli. Aja sama yang lain gitu. Karena aku kira bakal langsung nikah tadi kan, habis ngasih leontinnya ke Eva, ternyata habis kita kasih leontin ke Eva harus nunggu sampai hatinya 10 dulu baru bisa nikah. Ini hutan tempat kita festival ini ya, penanaman pohon itu hutannya di bawah sana hutannya. Kalau festival penanaman pohon kemarin itu. Panda Zen. Pandamon ketemu Panda Zen.
Nanti aku kasih nama Pandasian kali ya kalau ada buat karakter lagi. Nah, penuh tasnya. Karakter HM, oke deh. Kasih nama Panda Zen nanti ya. Ini kenapa ya tidak akan bergerak? Apa perlu prom di sini? Gak bisa ditaruh ternyata pun. Panen banyak kelapa. Cuma 35 kelapa nih. Gabut ya, gabut. Keliling nyari kelapa. Kelapanya aku simpen kulkas aja deh. Udah end aja. Bentar. Iya itu biasanya malah disuruh lama-lama. Ya. Welcome Bang Ivan, terima kasih adminnya. Itu rumput bentuk panda, bentuk beruang sih lebih tepatnya. Lebih tepatnya bentuk beruang ya. Ini beli pas festival hewan kemarin. Ya, kurang gambarnya. Thank you.
Ini belum ada lagi ini hasilnya. Jadi aku naikin alat ya. Naikin apa dulu ini? Aku bisa beli liontin lagi dong, berarti ini bisa pacaran sama dua orang berarti ini. Hei hei. Aduh. Awas ke bawah, nggak bakal lah ya, nggak bakal. Ini gudangnya udah full banget ya. Tapi masih ada space sih di tengah-tengah ini. Masih bisa aku taruh lagi buat sesuatu di sini. Kita perakut. Misal aku taruh ini di sini, aku bisa lewat nggak ya? Gak bisa ya, gak bisa lewat ke sana. Berarti cuma bisa ditaruh. Mana ini, gak bisa dipilih lagi. Ini ngeblok lagi. Kopi tua. Ini ikannya nggak nambah-nambah ya. Pantas itemnya kelihatan banyak. Iya bener, semua item itu ada bintangnya.
kolam ikan, aku butuh rumput laut, batu, sama saripati emas ya. Gak punya rumput laut lagi. Kelihatan, nah itulah. Udah aku jelasin lagi tadi, Bang Gobi yang nanya. Masa bilang oh ya kah tuang ke filter, nah itu bisa. Aku butuh biji perunggu. Beli ungku aku upgrade lagi, nggak bisa kesini ya. Topi uang. Pakaian ayam emas 1 juta harganya mahal banget. Alatnya yang udah emak ini pancing, jaring serangga, sabit, sama satu lagi itu beliung, dia lagi di upgrade beliungnya. Berarti kurang kapak, gembor, sama cangkul, kurang 3 lagi yang beli emas. Ini apa aku bisa pukul ya, ngancurin ini. Cuman beli ungu lagi aku update. Intan, kamu tidak mengerti apa yang dia katakan. Pak, aku ada fitur buat bisa ngomong sama dia ya. Jangan-jangan bang, kasihan karakternya. Karakternya nggak bisa sakit di sini ya. Kalau sakit langsung pingsan nanti. Terima kasih Ayang Beb. Lanjut penerbangan liar ini kita bundulin. Misinya sekarang ngapain?
Sebenarnya aku udah kayak udah selesai semua, jadi misinya itu nyelesain museum sama ini kuil danau. Nah, kuil ini kayaknya baru bisa selesai di tahun ketiga nanti aku, karena ada barang yang kelewat. Absen, welcome Kak Rose. Karena ada yang barang yang kelewat aku, jadi kemungkinan baru bisa di musim di tahun ketiga. Nah, sementara museum ini agak susah museum. Aku nggak bisa tahu apa yang belum aku sumbangin di situ. Kecuali aku bisa ngeliatin. Welcome ya. Yang udah aku sumbangin apa, yang belum aku sumbangin apa, baru mungkin bisa aku lengkapi. Gak susah sih museum ini. Terima kasih Kak Rose. Rose Quartz Serenity. Ngabisin stamina dulu. Stamina aku awal-awal itu cuma berapa 400. Sekarang udah mau 800 ya staminanya. Naik banyak banget, hampir 2 kali lipat ini. 2 kali lipat lah ya, bisa dibilang 2 kali lipat naiknya. Aduh, berantem itu Kak Kopi sama Kutum kuning ya. Gak tahu kalah kayaknya. Bukan ya gitulah ya. Nah, TikTok-nya udah bisa di-chat ya. Si Butung coklat terus. Oh. Si Butung coklat terus ya. Nah, itu aja tuh. Nanti bilang aja kalau mau mabar aku ikut enggak apa-apa. Siapa aja jadinya itu? Akhirnya semoga bersahabat terus. Waduh. Lagian chat bisa diblokir loh. Dia siapa lagi ya, bener. Ginseng sama bawang-bawang ini aku jual lagi. Sorry. Dah deh tidur, terus end. Masalah beri aja.
Sorry Kak Rasi. Sorry ya. Madu gardenia. Murah ya madu gardenia. Minyak travel harganya 3.600. Minyak travel putih 4.000, harganya hampir 5.000. Yang tersimpan. Nah ini ya, dia menyemprot kan tadi kan kelihatan dia menyemprot ini sprinklenya tadi. Sama-sama ngasih damar. Oke deh, jadi sampai sini dulu ya live hari ini. Terima kasih banyak yang udah join, yang udah bantu tap-tap, yang udah give, terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu dilancarkan dan diberi kesehatan untuk kita semua. Bye-bye semuanya, sampai jumpa besok, happy weekend.